무서워. 수라! 수라! 나도 너 좋아했어. Cerita Lovely Runners episode 7 dilanjutkan dari Imsol yang teringat dari masa lalunya saat mendengarkan suara gantungan kunci. Ia sudah terikat di dalam mobil taksi. Imsol mencoba untuk membuka tali itu dengan mengambil cutter dan terus berusaha hingga ia berhasil melepaskan tali itu dan kabur. Supir taksi itu mencoba untuk mengejar Imsol yang berlari. Untungnya Sunjay melihatnya dan langsung gercep menolong Imsol dari supir taksi yang pedo ini. Supir taksi itu menancapkan gasnya dan... Supir taksi itu menabrakkan mobilnya ke arah Imsol, yang membuat Imsol terbang dan kecebur ke dalam kali. Sunjay yang berpapasan dengan taksi itu, ia memilih untuk bengong, bukannya dihajar aja gitu kan. Sunjay masuk ke dalam kali untuk menolong Imsol yang sudah tenggelam. Sunjay menangis dan meminta maaf, tapi tiba-tiba... Supir taksi itu tiba-tiba muncul lagi dan langsung menghajar Sunjay. Mereka berdua terlibat aksi perkelahian yang sengit dan brutal. Suara sirine polisi terdengar kencang. Mereka berdua masih tetap berkelahi dengan Sunjay yang menahan supir taksi itu. Polisi datang dan menangkap supir taksi yang sepertinya pedo. Kejadian ini membuat Imgem dan Bukson langsung cus mendatangi rumah sakit tempat Imsol diberikan pertolongan. Sebelum Imsol ditabrak taksi 1 September 2008 di saat hari Imsol kecelakaan, Imgem mendatangi kamar Imsol yang akan menyuruhnya untuk membeli seblak. Imgem kebingungan dengan Imsol yang tiba-tiba gak ada di kamarnya, entah pergi kemana. Setelah Imsol mengingat kejadian masa lalunya, Sunjay langsung menghampiri rumah Imsol untuk mengembalikan payung yang tergeletak begitu saja. Sunjay menanyakan keberadaan Imsol, tapi Imgem menjawab kalau ia sama sekali nggak tahu karena Imsol langsung pergi tanpa berpamitan. Tapi terakhir Imsol bilang ia mau pergi ke kali. Sunjay teringat saat itu Imsol menceritakan kalau di kali inilah tragedi kecelakaannya bermula. Sunjay pun langsung saset pergi ke waduk. Sementara itu, Imsol mengulang kembali masa lalunya yang tengah diculik di dalam mobil taksi. Imsol terbangun dan ia berniat untuk mengubah kejadian ini agar tidak terulang. Setelah mengambil cutter dan membuka ikatan itu, Imsol langsung mengambil kunci mobil untuk melancarkan pelariannya. Sayangnya, supir taksi itu mengendarai mobil lain dan langsung mengejarnya. Imsol yang berlari pun sempat terjatuh. Sementara itu, Sunjay mendatangi kantor polisi. Ia meminta bantuan untuk mencari Imsol yang hilang, tapi pak polisi malas membantunya dan menyuruh Sunjay untuk pergi saja sana ke rental PS. Imsol terus berlari. Ia memilih untuk tidak melewati kali itu. Penculik pedo itu pun menancapkan gas mobilnya. Sunjay melihat Imsol yang kelahan langsung mengejarnya. Imsol yang terjatuh nyaris saja tertabrak mobil. Untungnya mobil lain berhasil membatalkan mobil penculik itu untuk menabraknya. Jam tangan sakti itu tiba-tiba berfungsi dan langsung membawa Imsol ke tahun 2023. Sunjay pun dibuat kebingungan dengan Imsol yang linglung dan pingsan. Kini Imsol tengah mengikuti syuting film. Ia di sana masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saat pemeran di film akan melakukan adegan muantap, Imsol marah berteriak untuk menghentikan rekaman film itu. Gara-gara Imsol, rekaman film pun harus ditunda sampai tahun baru. Imsol yang mendengar itu, ia merebut kalender dan melihat sekarang adalah 1 Januari tahun 2023. Imsol menangis karena merasa senang sudah berhasil mengubah masa lalunya. Ia merasa kebingungan dengan orang-orang yang di sebelahnya karena ngebacot terus. Imsol menanyakan, "Kamu ini siapa sih?" Imsol baru tersadar kalau orang itu adalah Jung Hoon yang bekerja di kantor Bond Cinema. Imsol merasa takdir hidupnya sudah berubah lagi, ditambah kakinya yang baik-baik saja. Ia teringat dengan Sunjay dan langsung saja cus mencari informasinya di Google untuk berterima kasih sudah menyelamatkannya. Imsol pun langsung berlari menuju Sungai Han, tempat di mana ia menguburkan suatu catatan penting saat bersama Sunjay. Dirinya merasa terkejut, ternyata tempat penyimpanan itu sudah berubah menjadi rumah Sunjay. Mobil mewah itu datang dan Sunjay masuk ke dalam tempat tinggalnya. Ia mendengar suara seseorang dengan jaket berbulu putih yang ingin membuka kuncinya dan langsung mendatangi orang itu untuk menangkapnya. Satpam pun langsung mengejar seseorang misterius itu dan Sunjay menelepon polisi hingga tak sengaja bertabrakan dengan Imsol. Ternyata seorang misterius itu adalah penggemar Sunjay. Satpam yang berlari pun langsung menangkap Imsol dan menyuruh polisi untuk menangkapnya. Imsol pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Bukannya menjawab, ia malah mengatakan,
Pak, Sunjae ganteng banget ya. Sayangnya Pak polisi mengatakan kalau Insol akan dipenjara karena sudah mencoba untuk membobol pintu rumah Sunjae. Insol merasa marah karena ia dituduh menjadi pembobolnya. Berita itu sampai ke telinga Sunjae yang mengira pembobol itu melakukannya karena Sunjae menolak tawaran main film. Sesampainya di rumah, Insol melihat kamarnya sudah banyak berubah. Ia pun mencari jam tangan sakti itu. Insol baru tersadar kalau jam tangan sakti itu tidak ia simpan karena bukan penggemar Sunjae. Saat tertidur, Insol mengalami mimpi buruk. Ia terbangun dan ternyata di sebelahnya ada neneknya yang mengajaknya bermain layaknya anak kecil. Insol terkejut dari neneknya yang mengatakan, "Wah, kaki kamu sekarang udah sembuh ya, bisa dipakai jalan lagi." Yang ternyata ingatan neneknya sangat kuat dan menyadari kejadian Insol yang lumpuh dan harus menggunakan kursi roda. Neneknya meminta agar Insol jangan berangkat kerja, mending main aja sama nenek. Tapi Buksol melarangnya karena kalau Insol gak kerja, maka ia akan dipecat dari perusahaannya. Insol menanyakan nasib dari penjahat pedofil yang menculiknya kala itu. Ia merasa tenang karena ibunya menjelaskan kalau penjahat pedofil itu sudah ditangkap polisi dan dipenjara. Insol merasa girang yang ternyata ia mempunyai mobil yang gemoy dan mencoba untuk mengendarainya karena seingat Insol dirinya baru satu kali menyetir mobil saat SMA. Sesampainya di kantor, Insol begitu kegirangan sampai-sampai menyapa semua rekan kerjanya di sana. Salah satu rekannya memberitahu kalau Insol dipanggil oleh bos. Sesampai di hadapan bosnya, Insol menjelaskan kalau ia bukan pelaku pembobolan rumah Sunjae karena saat kejadian ia tertabrak oleh seseorang misterius yang kebetulan pakaiannya sama. Bosnya langsung ngegas karena kejadian itu membuat salah paham, yang dimana Sunjae menolak tawaran film dari tempat Insol bekerja dan ia akan mengatur jadwal Insol agar dapat bertemu Sunjae untuk menceritakan semua kronologinya. Lalu Insol langsung cus menemui Sunjae. Ia merasa gugup sekaligus terpukau saat kehadiran Sunjae. Awalnya Sunjae tidak mengenali Insol. Ternyata itu semua hayalan Insol karena yang dihadapannya itu adalah bosnya. Tak lama handphone Insol berbunyi. Ia mendapatkan telepon dari Hyunjo yang tiba-tiba menangis kejer karena bayi di dalam kandungannya udah mau brojol. Insol pun dibuat kebingungan dan memilih untuk pergi ke rumah sakit menolong Hyunjo. Saat akan keluar gedung, Insol berusaha menghindar dari petugas hotel yang membuat Sunjae kejebur ke dalam kolam ikan. Insol yang panik, ia berusaha untuk lari. Tapi Dong Seok datang mengatakan, "Gara-gara kamu, Sunjae jadi kejebur kolam." Insol pun meminta maaf karena ia tengah panik. Setelah memberikan kartu namanya untuk menagih biaya ganti rugi pakaian, ia pun langsung cus pergi. Dong Seok bersikeras kalau pelaku pembobolan itu adalah pekerja di Bon Cinema yang ditolak oleh Sunjae untuk menjadi bintang film di sana. Sesampainya di rumah sakit, Insol dijambak habis-habisan oleh Hyunjo. Ia pun mengatakan, "Gara-gara suamiku, aku harus merasakan rasa kesakitan ini." Insol menjawab, "Siapa suamimu? Akan ku buat ia babak belur." Yang ternyata ternyata suami Hyunjo adalah Im Gem, kakak Insol sendiri. Insol merasa kesal karena Im Gem ternyata sudah menggoda temannya bahkan sampai nikah. Im Gem dibuat kebingungan karena keponakannya hadir dan Bukson datang memberitahu kalau anak kedua Im Gem dan Hyunjo akan segera launching. Tak lama, Insol mendapatkan pesan dari Sunjae yang menagih pengganti biaya pakaian sebesar $7,200. Membuat Insol sangat terkejut karena mahal banget, cok. Insol mengirimkan pesan kepada Sunjae yang keberatan karena harga kolor saja kok sampai $400. Karena takut ditipu, Insol meminta Sunjae untuk memfoto pakaian yang dipakainya hari ini. Sunjae merasa Insol tidak sopan dan kasar. Insol pun menyadari kalau permintaannya untuk foto semua pakaian membuat Sunjae merasa bersalah dan beranggapan kalau penagih itu adalah penipu. Saat melihat keponakannya, pandangan Insol dan Im Gem tertuju pada poster Sunjae yang memberikan begitu banyak jasa untuk rumah sakit. Im Gem mengatakan, "Coba saja waktu itu kamu gak ngusir Sunjae, pasti ia akan menjadi paman dari anak-anakku." Ngomong-ngomong, kamu tidak mengunjunginya setelah kejadian insiden itu? Insol bingung dengan insiden apa yang dimaksud oleh Im Gem. Im Gem mengatakan kalau Sunjae menyukainya, kamu harus datang mengunjunginya. Siapa tahu cinta lama bersemi kembali. Insol pun menangis karena benar-benar merindui Sunjae. Sementara itu, Sunjae yang berada di apartemennya, ia rindu dengan Insol dan teringat masa-masa remajanya saat bersamanya. Keesokan harinya, Insol yang baru bangun mendapatkan telepon dari kepolisian untuk mengucapkan sumpah tidak mendekati Sunjae dan harus berjarak 100 meter darinya. Pak polisi mengatakan kalau Insol baru saja mendorong Sunjae ke dalam kolam ikan. Insol pun kaget dan ternyata seseorang yang didorongnya itu adalah Sunjae. Insol mengatakan kalau dirinya bukan penguntit dan tak lama ia mencari informasi tentang konser Sunjae yang akan dilakukan sekarang. Ia pun langsung bergegas
bergegas ke tempat konser itu untuk menontonnya. Sayangnya, Im Sol tertahan oleh penjaga di sana karena tidak mempunyai tiket, hingga mencoba untuk membujuk Dong Seok untuk bisa menemui Sun Jae. Dong Seok menemui Im Sol untuk memberitahu kalau ia akan segera diproses oleh kepolisian. Im Sol memohon agar Dong Seok memberikan bunga dan kartu namanya untuk Sun Jae meluruskan kesalahpahaman. Im Sol pun hanya bisa menonton konser Sun Jae dari luar yang membuat jantungnya berdebar kencang dan juga menangis. Selesai konser, hujan salju pun turun dan tak sengaja handphone Im Sol tersenggol membuatnya retak. Ia menyadari kalau kejadian masa lalu akan berulang. Sun Jae di tempat riasnya melihat ke arah bunga, sedangkan Im Sol pergi ke Sungai Han untuk menunggu kedatangan Sun Jae. Handphone Im Sol berbunyi. Ternyata Sun Jae menelpon dan berhenti di dekatnya. Im Sol mendekati Sun Jae dan mereka berdua merasa kangen karena sudah lama tak bertemu. Sun Jae pun mengajak Im Sol untuk pergi meminum teh bersama. Im Sol menyadari kalau ia tidak menahan Sun Jae pergi, maka kejadian Sun Jae bunuh diri akan terjadi lagi. Ia pun memutuskan untuk mengajak Sun Jae menginap bersama sembari melepas kerinduan. Di tahun 2022, Sun Jae sepulang dari manggung, ia meminta izin kepada kontraktor untuk menggali kapsul masa depan yang disimpan oleh Im Sol dan dirinya. Sesudah 6 bulan kemudian, tepatnya 1 Januari 2023, Sun Jae mendatangi Sungai Han untuk memenuhi perjanjian antara Im Sol dan dirinya untuk datang ke sungai itu. Hingga tengah malam, Im Sol tak kunjung datang membuat Sun Jae kedinginan. Tak lama, Dong Seok menelepon Sun Jae yang menanyakan tingkah lakunya memeluk kapsul di pinggir jalan. Sun Jae merasa malu sekaligus kebingungan kenapa Dong Seok bisa tahu. Ternyata ada seseorang reporter TBS yang diam-diam melihatnya dan menelepon Dong Seok. Sun Jae pun akhirnya menyerah menunggu Im Sol yang tak kunjung datang dan merasa Im Sol lupa dengan janji yang sudah dibuatnya 15 tahun lalu. Sampainya di rumah, Sun Jae membuka kapsul masa depan dan membaca surat yang dituliskan oleh Im Sol. Isi surat itu tentang ungkapan Im Sol yang berterima kasih karena sudah lahir di dunia dan membuatnya senang. Sun Jae merasa rindu masa lalu dan ingin mengulangnya kembali bersama Im Sol. Scene berganti sepulang Sun Jae mengisi acara konser dan menemui Im Sol di pinggir Sungai Han yang mengajaknya menginap bersama karena ia ingin menyelamatkan Sun Jae dari kematiannya yang pernah terjadi. Sun Jae pun langsung masuk ke dalam mobil Im Sol dan membatalkan pertemuan dirinya dengan para penggemar. Di perjalanan, mereka berdua saling curi-curi pandang. Sun Jae pun mengajak Im Sol untuk pergi ke suatu tempat yang mana di situ mereka berdua bisa menikmati waktu berduaan tanpa diganggu. Im Sol merasa terkejut karena ia dibawa ke hotel oleh Sun Jae. Ia mencoba untuk mengajaknya ke tempat lain, tapi Sun Jae menolaknya. Im Sol menjelaskan kalau yang ia maksud berduaan itu bukan mantap-mantap. Sun Jae menjawab, "Hah? Siapa juga yang mau mantap-mantap? Aku kan cuma mengajak ngobrol berduaan aja." Lalu mereka berdua duduk di bar. Im Sol meminta maaf karena kemarin sudah mendorong Sun Jae ke dalam kolam ikan. Sun Jae merasa terkejut kalau ternyata pelakunya adalah Im Sol. Ia pun akan mencabut gugatannya. Mereka berdua berbincang panjang kali lebar hingga Im Sol menangis karena bahagia melihat Sun Jae yang berhasil menggapai cita-citanya sesuai dengan apa yang Im Sol inginkan. Tak lama handphone Sun Jae berbunyi. Ia mendapatkan telepon dari In Hyuk yang memberitahu kalau Sun Jae baru saja menjadi gosip panas karena seseorang reporter melihat Sun Jae tengah menemui wanita dan pergi ke hotel. Sun Jae tidak peduli dengan gosip yang beredar dan ia mematikan teleponnya untuk menyuruh Im Sol pergi karena mereka berdua diikuti oleh para reporter yang kepo dan julid. Im Sol merasa sedih karena ia baru saja berbincang-bincang sedikit sudah harus pergi lagi. Im Sol melihat petugas yang membawa payung hitam. Ia pun mempunyai ide untuk menutupi Sun Jae dengan payung itu agar terhindar dari paparazzi saat memasuki mobilnya. Im Sol pun mengantar Sun Jae ke rumahnya dengan alih-alih ia meminjam toilet karena sudah sakit perut banget. Padahal Im Sol masih kangen dan ingin berbincang dengannya. Berita Sun Jae yang pergi bersama Im Sol pun sampai ke telinga para anggota Eclipse. In Hyuk merasa terkejut karena Sun Jae akan membawa Im Sol ke rumahnya, yang mana In Hyuk lupa kalau tadi pagi selesai syuting game ia menyimpan gambar karakter game yang menggunakan pakaian slam hot. Sesampainya di dalam rumah Sun Jae, Im Sol pun terkejut karena melihat banyak kado dari penggemar Sun Jae. Sun Jae yang melihat karakter seksoi itu dengan cepat menutupinya agar Im Sol tidak melihat. Sun Jae pun langsung menutupi karakter ame itu dengan selimut dan menyembunyikannya di kasur kamarnya. Setelah selesai membuang air, Im Sol meminta Sun Jae untuk mengajaknya room tour. Im Sol pun sangat senang dan menggunakan barang-barang milik Sun Jae. Im Sol yang kepo, ia tak sengaja jarinya terluka tertusuk pohon kaktus. Perhatian Sun Jae yang tidak pernah berubah membawa ingatan Im Sol saat dirinya masih
masih SMA. Im Sol terus mencari alasan untuk mengulur waktu agar dapat mengubah kejadian hingga ia terpaksa mengajak Sunjae untuk makan mie bersama. Im Sol melihat obat yang mencurigakan. Ia penasaran karena obat itu dikhawatirkan obat penenang depresi yang diminum oleh Sunjae. Selesai menjelaskan semua obatnya, Sunjae terpesona melihat Im Sol yang tengah makan mie. Melihat jam sudah tengah malam, Im Sol berakting pura-pura tidur agar Sunjae tidak menyuruhnya pulang. Sayangnya, akting palsu itu ketahuan oleh Sunjae. Sunjae menanyakan, "Apakah kamu benar mau nginep di rumahku malam ini? Kenapa? Apa karena aku membatalkan kontrak pembuatan film di perusahaanmu?" Im Sol pun menjawab, "Bukan, aku gak mau kita salah paham. Sebenarnya aku khawatir mungkin kamu mati malam ini. Hidupku tidak akan tenang kecuali aku tetap di sisimu malam ini." Sunjae teringat di saat masa SMA-nya di mana Im Sol mengatakan kalau dirinya bermimpi karena Sunjae cedera parah sesudah mengikuti kompetisi yang akan terjadi di kehidupan nyata. Sunjae merasa Im Sol masih belum berubah. Im Sol di dalam hatinya berusaha mencari cara agar Sunjae paham gitu dari apa yang sudah Im Sol lalui. Im Sol mengatakan kalau berita di luar sana menyebut Sunjae menderita depresi dan mengalami serangan panik. Sunjae mengatakan kalau dirinya tidak mengalami dua penyakit itu. Itu kan hanya gosip. Tapi kenapa kamu sangat peduli denganku selama ini? Im Sol menjawabnya, ia peduli karena tahu Sunjae selalu kurang istirahat. Kalau gitu, aku akan mencuci mangkuk ini dan pulang. Saat akan berjalan, Im Sol ditarik oleh Sunjae yang membuat kuah mie itu muncrat membasahi pakaiannya. Sunjae merasa bersalah dan ia pun meminjamkan pakaian walau kebesaran. Saat Im Sol tengah mengganti pakaian, Sunjae merasa cemas dan tidak tenang. Ia teringat kapsul masa depan yang dikubur oleh Im Sol belum disembunyikan. Setelah Im Sol selesai mengganti pakaian, Sunjae buru-buru masuk ke kamarnya untuk menutupi kapsul dengan selimutnya. Sayangnya, Im Sol yang balik lagi, ia melihat karakter game Seksoy yang berada di atas kasur Sunjae. Sunjae merasa panik sekaligus Im Sol tidak menyangka kalau Sunjae mempunyai hobi yang unik dengan karakter game. Sunjae berusaha untuk menjelaskan dan menutupinya kalau karakter Seksoy itu milik In Hyuk. Im Sol yang kepo banget, ia pun menarik selimutnya hingga berdua saling tarik-menarik membuat Im Sol ketarik di kasurnya. Mereka berdua saling bertatapan mesra hingga terdengar suara In Hyuk yang tiba-tiba masuk dan melihat Sunjae tengah berduaan. Sunjae menyuruh Im Sol untuk bersembunyi di lemari kamarnya. In Hyuk langsung menggoda Sunjae dan mengatakan, "Cie, lagi berduaan sama seorang gadis nih." In Hyuk yang mabuk pun ia dengan santainya membuka baju dan ingin pinjam kamar mandinya untuk berendam. In Hyuk menunjukkan foto Sunjae dengan Im Sol lalu mengatakan, "Kamu itu artis yang selalu dikelilingi cewek cantik. Tapi kenapa kamu masih tetap memilih Im Sol? Bahkan setiap mabuk kamu selalu menyebutkan nama Im Sol." Im Sol yang mendengar di dalam lemari baju pun terkejut. Sunjae awalnya tidak mengakuinya, tapi In Hyuk menjawab kalau Sunjae bohong. Karena pas di tahun 2019, ia mabuk berat dan mengatakan nama Im Sol sembari memeluk tiang yang membuat orang-orang di sana menonton Sunjae. Saat di tahun 2019 pun Sunjae mabuk dan ia mendatangi taman yang pernah dikunjungi oleh Im Sol sembari memegang bunga. Sunjae langsung menggendong In Hyuk dan menenggelamkannya di bak mandi. Setelah itu Sunjae melihat Im Sol yang tengah membuka kapsul masa depan. Mereka berdua saling bertatapan. Lalu Sunjae mengantarkan Im Sol untuk pulang. Di perjalanan Sunjae teringat saat masih SMA Im Sol mengatakan kalau dirinya takut karena setelah kejadian insiden itu Im Sol tidak menemui Sunjae lagi. Lalu Sunjae mengatakan di saat 1 Januari itu ia menepati janjinya yang dibuat oleh Im Sol untuk datang ke Sungai Han. Sesampainya di rumah Im Sol, Sunjae menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam rumah. Im Sol pun mengatakan saat di malam hari di tanggal 1 Januari itu ia mendatangi Sungai Han. Tapi ia telat dan satu lagi, aku juga menyukaimu Sunjae. Tadu, to chuaesseo. Maaf kalau dulu aku tidak bisa menjawab perasaanmu dan membuatmu terluka karena aku tidak punya pilihan lain saat itu. Inilah alasanku menemuimu untuk mengatakan kalau aku juga menyukaimu. Bahkan aku rindu denganmu dengan segenap hatiku, Sunjae. Sunjae pun cengar-cengir baper karena selama ini cintanya terbalas. Tak lama mendengar suara seorang, lalu Im Sol menyuruh Sunjae untuk pergi dan ia kembali ke rumahnya karena khawatir paparazzi melihat keberadaan Sunjae. Sunjae pun masih tak menyangka apa yang barusan terjadi. Ia lari mengejar Im Sol ke rumahnya. Saat pintunya akan tertutup, Sunjae menahannya dan menanyakan, "Jadi maksudmu kamu menyukaiku juga kan? Kamu juga merindukanku, jadi katakan sekarang." Im Sol pun menarik Sunjae ke dalam rumahnya karena melihat tetangganya keluar. Mereka berdua saling bertatapan dan hal.
Saat tengah bermesraan, suara bel rumah berbunyi. Ternyata tukang pipa datang. Imsol langsung dengan cepat menutupi Sunjaya dengan salnya. Imsol mengatakan kalau itu kakaknya harus pergi. Tukang pipa itu merasa dibohongin karena ia adalah tukang pipa langganan yang sudah lama mengenalnya. Sekembalinya Sunjaya ke dalam mobil, ia merasa senang karena selama ini cinta sejatinya terbelaskan. Tanpa disadari, Sunjaya telah diawasi oleh seseorang misterius di dalam mobil. Singkat cerita, Sunjaya dan Imsol menjalankan aktivitas harian seperti biasa. Mereka berdua selalu cengar-cengir sendiri mengingat kejadian romantis itu. Di kantornya, Imsol mendapatkan telepon dari Bukson yang menyuruh Imsol mengantarkan Hyunjoo ke pusat perawatan pasca lahir karena Hyunjoo akan menggugat Imgem untuk cerai. Imsol kaget mendengar berita itu. Bukson menceritakan kalau Imgem baru saja kehilangan uang karena berbisnis dengan temannya. Bahkan uang investasinya hilang sampai setengahnya, membuat Hyunjoo mengusirnya. Sesampainya di rumah perawatan, Imsol menanyakan apakah kamu benar-benar akan menceraikan Imgem. Hyunjoo menjawab, menurutmu ini lelucon. Imgem sangat tertekan saat anak kedua kami lahir. Ditambah pendapatan hanya dari Imgem dan rumah kecil membuat semuanya berat. Hyunjoo merasa menyesal karena sudah terburu-buru memutuskan untuk menikah dengan Imgem sebelum dirinya melamar kerja agar dapat hidup enak seperti Imsol. Imsol menanyakan, kalau masa lalu dapat dirubah, kamu tidak akan menikah buru-buru. Hyunjoo menjawab, iya, tapi soal masa depan tidak ada yang tahu. Bahkan kita tidak tahu hal apa saja yang akan dihadapi saat menjalani hidup. Meskipun masa lalu dapat kembali, tapi aku tidak mau melawan takdirku. Setelah itu, Imsol pun pulang dan melihat wajah Sunjaya tengah menjadi bintang iklan, dan ia sangat bahagia karena Sunjaya tiba-tiba meneleponnya untuk menanyakan kabar. Sunjaya memberitahu kalau hari ini ia akan konser hingga larut malam. Sunjaya mengatakan kalau dirinya kini sudah bahagia banget karena sudah mendapatkan Imsol. Besok kita ketemu yuk. Imsol pun menerima ajakan itu dan mematikan handphonenya karena Sunjaya sebentar lagi sampai di tempat konsernya. Selesai mengisi konser, Sunjaya dibuat khawatir oleh Imsol yang sulit ditelepon. Dong Siok dibuat terkejut saat tengah memarkirkan mobilnya. Tiba-tiba, seorang gadis misterius muncul di belakang mobil. Selesai bekerja, Imsol pun pergi ke rumah Sunjaya karena ia baru ingat mobilnya tertinggal di situ. Imsol baru menyadari kalau handphonenya dimatiin seharian. Ia pun menelepon Sunjaya. Sayangnya handphone itu tidak diangkat olehnya. Setelah memasuki mobilnya, Imsol melihat seorang misterius menghalangi mobilnya, di mana Imsol teringat orang misterius itu adalah supir taksi pedofil. Ternyata ada seorang gadis yang terkapar di jalan. Imsol pun langsung mengejarnya dan menghentikan gadis itu. Setelah itu, Imsol mengajak gadis itu untuk makan dan mengatakan kalau kelakuannya itu salah karena sudah masuk ke dalam tindakan kejahatan. Gadis itu mengatakan kalau ia menyukai Sunjaya. Saat tengah mengambilkan air, Imsol dibuat kaget karena berita mengabarkan Sunjaya harus dibawa ke rumah sakit karena seseorang sudah mencoba membunuhnya. Dan pelaku itu ternyata seorang supir taksi yang menculik Imsol saat masih remaja. Dan iya, scene ini pun juga sekaligus menutup alur cerita dari drama Korea yang berjudul Lovely Runners episode yang ke-7 sampai episode yang ke-8, Mamang. Jadi, jangan lupa subscribe ya buat episode-episode selanjutnya.